Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Asri Channel. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mentransfer saldo dari aplikasi Dana ke rekening Bank Mandiri. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah punya aplikasi Dana. Kita buka aplikasinya. Di sini saya sudah punya saldo Dana Rp200.000. Nah, untuk melakukan transfer, pertama kita klik kirim. Kemudian kita klik kirim ke rekening bank. Di sini kita pilih tambah rekening bank baru. Kemudian di sini untuk nama banknya kita pilih Bank Mandiri. Lanjut di sini kita masukkan nomor rekening Bank Mandiri tujuan kita. Di sini kita masukkan jumlah nominal yang akan kita transfer dan harus dipastikan nama yang tertera di sini harus sesuai dengan nama pemilik rekening tujuan kita. Kalau sudah, kita lanjut. Kita masukkan PIN Dana kita. Sekarang untuk transfernya sudah berhasil dan akan langsung masuk di rekening bank tujuan kita. Dan untuk biaya adminnya di sini masih gratis karena di aplikasi Dana itu setiap bulannya kita akan mendapatkan 10 kali gratis admin untuk transfer ke seluruh rekening bank. Kemudian untuk melihat bukti transfernya kita bisa klik di sini. Dan ini adalah bukti transfer dari aplikasi Dana ke rekening Bank Mandiri. Oke, cukup sekian dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat yang belum subscribe, silakan ditekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk dibunyikan tombol loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Asri Channel Official. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.